Balik lagi dengan gue Gian dan welcome to What's on Film. Nasib Ben Affleck dan Henry Cavill dalam dunia superhero. Warner Bros. Fix bakal mereevaluasi superhero universe-nya. Tentu project Batman bakal ditutup dulu nih karena studio ingin casting ulang Batman-nya di DCEU. Namun dengan keabsenannya Superman dalam universe-nya, tentu untuk studio menjadi sebuah pertimbangan besar nih untuk mengajak kembali Henry Cavill. Karena ini menyangkut masa depan Justice League dengan Wonder Woman, The Flash, Aquaman yang tetap berjalan sesuai agenda. Sangat disayangkan banget nih bahwa Warner Bros. Gak bisa melanjutkan franchise Batman dan Superman yang menjadi fondasinya DC. Dengan banyak rumor beredar lah soal Superman versi Michael B. Jordan dan Batman Origin yang emang bukan bagian dari DCEU, membuat Warner Bros. Memiliki PR yang sangat besar untuk menghadirkan kembali siapa Superman dan Batman untuk DCEU selanjutnya. Tapi menurut kalian gimana nih kalau Warner Bros. Memang mau mereevaluasi universe-nya? Di saat mereka sedang jor-joran, fokus ke dalam film Joker dan Batman Origin yang bukan dari bagian DCEU. Yang pasti, Warner Bros. Tidak melanjutkan Cavill dan Affleck dalam peran superhero sejauh ini. Kalau buat gue pribadi, gue lebih berharap kalau Warner Bros. Fokus dengan menyiapkan cerita yang layak buat si Cavill dan Affleck. Bukan casting ulang peran Superman dan Batman yang nanti mau diselipkan ke Justice League yang udah ada film sebelumnya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.